Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Nadila dalam acara Salam Pramuka. Dan 9 TPS di panel 2. Nah, ini rencana kita perjalanan panel ini, FATF Kabupaten ini, direncanakan di selesai di tanggal 25 Februari 2024. Semoga ini bisa sudah lancar dan terpenuhi target-target yang kita inginkan. Boleh Pak, mungkin ada hambatan atau kendala? Hambatan dan kendala yang saat ini signifikan sih tidak ada, hanya mungkin dinamika dalam hal rapat pleno ini ada sanggahan dari saksi, kemudian ada masukan dari panwas, mungkin seperti itu aja. Ini prosesnya Pak lebih cepat atau tergolong lama Pak? Untuk proses penghitungan ini agak lambat, karena apa? Karena pertama kita harus menyesuaikan dengan sirekap. Lalu kedua, dengan posisi petak yang ada di bawah dan kita bawa ke atas, itu agak memperlambat sedikit. Tapi secara umum, perjalanan rekapitulasi ini berjalan dengan lancar. Ini prosedur setelah ini apa tuh Pak? Kira-kira boleh tahu? Untuk setelah ini, mungkin setelah selesai semua rekapitulasi di 16 kelurahan ini, nanti akan kita lakukan penetapan dan rekapitulasinya akan dibawa ke pleno di KPU. Dan 22 Februari. Kebetulan di SD Negeri Dublak 1 ini mengadakan kegiatan HPSN. Motivasinya adalah agar dengan adanya kegiatan ini lingkungan sekolah menjadi bersih, kemudian tidak terdapat sarang-sarang penyakit, juga lingkungan menjadi indah dan nyaman. Kemudian pesan-pesannya untuk generasi selanjutnya atau untuk anak-anak juga warga SD Negeri Dublak 1 agar melaksanakan kegiatan ini bukan hanya pada hari HPSN saja, tapi harus dilaksanakan setiap hari karena kebersihan itu memang sangat dibutuhkan dan sampah itu sekarang sudah menjadi momok masyarakat sehingga harus
selalu kita menjaga kebersihan setiap hari. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Dewan Kehormatan Warga Gerakan Pramuka Jawa Barat yang merasa senang atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Warcat Kota Bogor untuk mencoba mensosialisasikan program Orgakum sekaligus juga tentang pemberian penghargaan. Jadi tadi sudah sepakat dengan kakak-kakak, dengan Orgakum, dengan Dewan Kehormatan di Warcat Kota Bogor, bahwa penghargaan ini sebuah alat untuk kepentingan memotivasi, meningkatkan keinginan andalan pramuka berbuat lebih patuh, lebih baik, gitu kan, sehingga tetap membawa nama baik pramuka yang lebih hebat ke depan. Itu sekali lagi mengaturkan terima kasih atas undangannya, terima kasih atas kegiatannya, mudah-mudahan jadi rujukan untuk kepentingan warcap-warcap yang lain di Jawa Barat. Selamat berdiskusi dan sekali lagi mudah-mudahan warcap Kota Bogor tetap menjadi tergiat di Jawa Barat. Untuk saya di sini sebagai kepala sekolah SDN Bantar 6, yaitu sebagai kak Mabigus di sini. Otomatis saya insya Allah akan terus mengembangkan kreativitas anak, bakat anak yang bisa kakak lihat ya, begitu semangatnya mereka mengikuti persari dan kertas atau kreativitas. Kalau untuk paginya, mereka yang ditampilkan itu dari kegiatan-kegiatan
acara 1, 2, 3, kemudian akan disambung lagi nanti sore untuk kelas 4, 5, 6-nya sampai besok siang. Ya. Jadi kita ada persari dan ada kertas P5. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka hari ini, saya Nuna Dila pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.